Berdasarkan data dari Gapkindo Sumsel, pada 23 Oktober lalu harga FOB karet sempat menyentuh Rp19.715 per kilogram. Namun seminggu kemudian harga FOB karet mulai mengalami penurunan. Dan data terakhir, harga FOB karet pada 1 November 2018 sebesar Rp18.503 per kilogramnya. Salah satu petani karet asal Desa Petaling Kabupaten Banyuasin yang dihubungi menjelaskan, untuk harga lelang karet mingguan dengan pembekuan spekta hanya berada di angka Rp8.960 per kilogram, untuk tonase Rp21.680 kilogram. Lebih rendah dari sebelumnya yang sempat menyentuh Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan Sriwijaya TV.